Thank you.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okey, Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam sesi online kita, sesi Facebook Live kita. Sebagaimana saya janjikan, insyaAllah, saya akan luangkan sedikit masa setiap malam untuk kita berkongsi, untuk kita perbaiki dan juga menambah nilai pada diri kita. Betul? Dan seterusnya, insyaAllah, kita akan membantu safety and health dekat Malaysia ni untuk lebih baik. So, hari ni hari yang amat mencabar. Kenapa? Hari ni adalah di mana ada pengumuman baru lagi. Selepas malam, pengumuman PKP untuk besok. Start pada 12:01 malam ni. So, therefore, mereka-mereka yang maybe terlibat dalam PKP ni dah kena stand down dah. Dan kita kena duduk di rumah. Tapi I believe that salah satu position yang menjadi frontliners yang kadang dilupai. Siapa dia? Safety and health officer, safety supervisor, safety coordinator. Faham saya? Mereka-mereka yang OIK contohnya, doktor-doktor, OHD. Mereka-mereka yang terlibat dalam safety yang kadang-kala juga adalah sebahagian daripada team frontliner. Tapi macam mana saya beritahu dalam buku saya, the five pillar of excellence safety and health practitioner, kita kadang-kadang menjadi hero yang tak didendang, betul? Yang kadang-kadang orang pandang sepi, orang fikir kita hanya diperlukan untuk orang kata menjaga keselamatan kesihatan di tempat kerja sahaja, betul? Dan kadang-kadang juga orang salah anggap, ingat kita ni kerja security, betul? So we have to understand that sebagai safety practitioner, yes, walaupun kita tak mendapat penghargaan sebagai frontliners, perasaan lain pun, we are still a frontliners yang bukan sahaja masa COVID, betul? We are the frontliners yang sebilang masa selagi adanya wujudnya tempat kerja, selagi wujudnya orang yang bekerja, sama ada ada COVID ke tak ada COVID ke ataupun apa pun yang melanda, we are frontliners all the time. We are the frontliners every day of working day, and also we are frontliners to our workplace. Betul? Kerana apa? So we are always alert to make sure people are prevented from injury, people are prevented from ill health, people are prevented from accident. Every time, every day, every second in the workplace. Okay? Kehadiran COVID hanya sebahagian daripada orang kata warna-warna perjalanan safety and health. Betul? Yes. Kerana apa? Kerja safety and health ni bukan waktu COVID aja sebenarnya. Ia adalah juga waktu sebilang masa, sewaktu bekerja, dan we are part of the frontliners yang have to be alert all the time untuk pastikan tempat kerja kita sihat, tempat kerja kita selamat, dan memastikan semua tenaga kerja bekerja dengan baik. Betul? So that is part and puzzle of our task. Okay, dan kepada mereka yang mula bekerja dari rumah, okay, so jaga keselamatan diri anda, kesihatan diri anda dan keluarga anda, betul? Dan mereka-mereka yang bekerja sewaktu PKP ni, especially negeri-negeri yang kena PKP, so sama juga, jaga keselamatan kesihatan diri anda, dan always remember that, take care of your good health, itu juga penting, kerana apa? Health is wealth. Okay, so dan hari ini sebenarnya hari kedua, kita buat kita punya lead auditor course. So we have to reschedule back the continuation of other classes after the PKP. Tapi saya yakin serba sedikit kita dah berkongsi ilmu tentang apa dan bagaimana journey sebenarnya seorang safety health officer. Okay, so hopefully that 2 days, semalam dan hari ini, memberi manfaat kepada semua yang hadir. Okay, dan insyaAllah malam ni kita nak sambung sedikit tentang apa yang saya share dan apa yang saya kongsikan dalam buku The Five Pillar of Excellent SHO. Okay. Ada yang bagi tahu belum dapat lagi lah. Maybe belum dapat email ataupun belum dapat SMS. So please inform us. Tolong bagi tahu kat sini siapa yang dah dapat. You bagi tahu dah dapat. Yang belum dapat pun tolong bagi tahu belum dapat. Kerana apa? Kemungkinan ada masalah on you punya email. Kemungkinan ada masalah dengan you punya nombor telefon yang you bagi. Kerana apa? Kita shoot dekat dua. Kita shoot dekat satu email dan kita shoot juga kepada you punya SMS. Kita gunakan SMS blast untuk give you. So that's why
Kemungkinan ada masalah dekat you punya phone ataupun you tak boleh download dan you tak ada maybe Google punya drive. Itu sebabnya salah satu sebab kenapa you tak boleh download. Okay, so the ebook I'll be given free to you. You can always refer. You boleh gunakan untuk you punya briefing, you punya kata induction, betul? Sama ada online ke offline untuk you berkongsi apa yang kita perlu ada untuk menguatkan safety and health di tempat kerja dan seterusnya menguatkan diri kita sebagai safety and health practitioner. Itu penting. So let me share with you what is the next yang kita nak share. Okay, so siapa yang ada kat situ, bagi salam, good morning, selamat malam, waalaikumsalam. Okay, apa khabar? Dan excellent day to all of you. Siapa yang ada kat sini? Okay, kita tengok. Hai Surashan, apa khabar Surashan? Okay, kita ada juga Syahril, apa khabar Syahril? Rashwan, apa khabar? Dan kita ada, hai Rashwan, selamat malam, apa khabar? Sihat eh? Okay, good. Kita ada Brian, hai Brian, selamat malam, apa khabar? Dan kita ada juga Suhardi. Hai, apa khabar tu? Suhardi, excellent. Always remember to recharge your battery. Okay, so ada yang tanya what is our next training. So, hujung bulan ni kita ada ADI insyaAllah secara online di mana kita akan belajar apa documentation wajib, harus dan sunat untuk ISO 45. Ada yang sanya-sanya, oh Encik Wakrol, kita nak belajar tentang ISO 45 dengan lebih dalam. Hari itu kita cover awareness, AWI, which impact. So now kita akan belajar, insyaAllah kita akan umumkan daripada sekolah masa. Pada hujung bulan ni kita ada ADI dan juga kerana permintaan ramai juga, program IOP kita, Intensive ISO 45 atau Intensive OSH Professional, yang bulan Disember hari itu dihadiri hampir daripada 70 orang. So kita akan buka pendaftaran nanti by next week ataupun hujung minggu ni, di mana kita akan adakan pada bulan depan insyaAllah secara online supaya anda dapat pelajari dengan lebih baik bagaimana untuk jadi excellent safety and health practitioner. So saya nak anda faham bahawa safety and health ni bukan setakat undang-undang. Memang ia wujudnya asalnya dengan undang-undang. Tapi kita kena faham bahawa ianya adalah beyond legal only. So that's why benda ni saya share juga dalam the e-book ni. Apa dan kenapa organisation perlu safety and health. Kena faham. Jadi bila anda tahu modal selain daripada legal, anda boleh gunakan benda ni untuk briefing, untuk induction, untuk kita punya maybe toolbox. Dan always remember, saya selalu bagi tahu, make sure bila you menyampaikan sesuatu tu, sampaikan dengan impact. Sampaikan sesuatu tu dengan berkesan. Sampaikan sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh supaya ia boleh memberi manfaat pada mereka dan juga kawan-kawan dan juga maybe keluarga mereka pun. So that's why very important untuk safety practitioner menyampaikan maklumat ni dengan betul. Ada cukup ilmu dan ada ilmu tambahan untuk disampaikan. Dan saya selalu bagi tahu juga, tolong sampaikan kepada semua safety practitioner kawan-kawan kita, jangan malas nak belajar. Kerana apa? Kalau anda malas nak belajar, anda masih lagi ditakuk lama. Faham saya? Ingat, kerja safety officer bukan pagi-pagi kita buat ronda sahaja. Bukan pagi-pagi asyik-asyik kita nak sign PTW. Kita nak sign work permit. Lepas tu nak buat ambil gambar, report dan sebagainya. That is not our core activity sebenarnya. That is not our core. Kalau anda masih menggunakan dan melakukan pekerjaan itu, maknanya anda tidak melakukan tugas sebenar anda untuk sebagai safety officer. Apa dia? Untuk advice. So, how to advise? Itu kita kena belajar lah. Teknik-teknik bagaimana untuk advice. Okay, so that is where we have to upgrade kita punya kerja supaya profession kita dihormati kerana kita menjalankan kerja yang sebenar sebagai safety practitioner. Okay, so that is very important and very critical. So, that's why kita kena faham that particular concept. So, that's why pada malam ni saya akan share topik yang seterusnya. Topik yang amat penting juga yang boleh anda gunakan suatu anda punya induction, anda punya briefing. Terangkan kenapa dan mengapa perlunya safety and health. Kenapa dan perlunya mereka comply dengan safety and health. Kenapa dan mengapa safety and health ni penting dalam organisation. Itu penting. Bukan asyik-asyik legal. Maksudnya, asyik-asyik je undang-undang. No, undang-undang is one of it. Ada faktor-faktor lain lagi yang anda kena kongsi. Kenapa perlunya safety and health? So, benda ni saya share dalam section yang seterusnya. Section ketiga, buku The Five Pillar. Apa dia? Kenapa perlu keselamatan dan kesihatan? Selain daripada legal dan undang-undang. Kita kena faham benda tu. Dan kita boleh berkongsi dengan lebih baik. Benda tu pun amat penting. So, therefore,
Kenapa perlu keselamatan kesihatan? Dan we have to understand and kena kongsi dengan betul. Adakah hanya legal saja? Saya tak kata legal tu tak. Tapi legal adalah salah satu daripada 6 komponen utama. So, kita kena bijak dan kena tahu perkara-perkara lain selain daripada legal. If kita hanya gunakan legal saja, itu tak cukup kuat. Nah, okay? So, therefore, dalam session ketiga, kenapa perlu keselamatan kesihatan, saya bagi introduction. Apa introduction dia? Okay? Salah satu kegagalan dalam pelaksanaan sesuatu objektif adalah kerana gagalnya memberi jawapan kepada why. Ataupun kenapa kita perlunya safety and health. Betul? Kenapa kita perlunya health and safety dalam organisation? Kenapa kita perlunya, orang kata, health and safety dijalankan dengan betul? Itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak memahami apa sebab and why, at the end of the day, kita tidak boleh memberi penerangan yang betul dan baik kepada pekerja kita. Suatu toolbox pakai aset-aset legal. Aset-aset legal, aset-aset legal. Bila orang kata briefing pun, aset-aset legal, legal, legal. Dan legal ini memang betul, tapi tidak cukup kuat kerana setiap orang ada perkara berbeza yang menjadi pulling factor, menjadi big why. Ada orang kadang-kadang maybe legal. Ada orang maybe sayang keluarga. Maybe ada orang pekerjaan dia. Maybe ada orang, orang kata gaji yang dia dapat. Ada orang, so setiap orang berbeza faktor kenapa dia nak sihat dengan selamat. So that's why safety practitioner, kita kena ada modal yang banyak dan cukup untuk menerangkan dengan jelas. Okay? Dan ini ya, soalan kenapa, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil big why, a why. Memberi kunci untuk perubahan, jawapan kepada sebab perjalanan itu, dan journey of 1,000 miles start with why. Macam kita lah. Kenapa kita sibuk-sibuk nak buat jadi kerja jadi safety ni? Kenapa kita sibuk-sibuk nak safety officer? Yes, memang nak gaji besar. Tapi kalau tak dapat gaji besar, adakah kita tak nak jalankan tugas kita? Adakah dengan gaji yang kita dapat sekarang besar atau kecil, ataupun kita tak puas hati, kita sabotaj tempat kerja kita? Atau kita buat secara sambil lewa? Itu kita kena faham. Kenapa? Bila kita mengambil satu-satu designation, tak kira berapa gaji yang anda dapat, anda mengambil dengan package tanggungjawab dia sekali. Tulis kat situ, package tanggungjawab bersama kerja. Kita kena faham benda tu. Okay? Waalaikumsalam. Apa khabar? Dan, rumah Alfa. Betul? Rashwan, apa khabar? Okay? Lagi boleh sembang 3 hari ni. Okeylah Rashwan, memang kita ada 3 hari lagi untuk habiskan kita punya session untuk jadi professional lead auditor. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita akan sambung nanti to make sure that you become a professional auditor and lead auditor. Okay, so let me share with you. Okay, apa dia faktor-faktor yang orang kata boleh menyebabkan safety tu lebih baik selain daripada hanya legal. Kadang-kadang kita ingat hanya legal, legal, legal. Itu saja, betul? So, we have to understand and we have to know the situation. Why and how to make it better. Kerana apa? Selain daripada legal, legal ada 5 lagi perkara kenapa perlunya safety and health. Dan ini menjadi faktor penting untuk anda, faham, betul? Kenapa organisation, kenapa kita perlunya safety and health. Okay, good. So, let me share with you apa dia. Dan ini dia, kalau you tengok dalam page yang seterusnya, dalam buku saya, saya share juga apa dia. 6 sebab kenapa perlunya safety and health. Apa dia? 6 sebab kenapa perlunya safety and health. Okay. So, therefore, kita akan lebih faham, oh, ini rupanya selain hanya legal, selain daripada hanya orang kata legal requirement. So, we have to understand that particular conceptual. Okay. So, let me share with you. Apa dia 6 perkara tu? Okay. So, good. Oops, sorry. Okay. 6 perkara tersebut. Let me share. Oops. Okay, good. Okay, boleh nampak? Nampak tak? Okay. Mana ni? Okay. Okay.
Wait, remove. Let me remove dulu. Okay, good. Huh? So let me share with you. Apa dia tadi? How and what to apa ni? Perkara-perkara yang menjawabkan safety and health tu penting. Okay, good. So yang pertama, okay, yang India kita start from 6 lah. Yang ke-6. Okay. Apa yang ke-6? So India yang ke-6 yang saya share dekat sini, pertama, yes, kehendak undang-undang. So itu dah tentu. Ya. Selain pada kehendak undang-undang, apa yang ke-5 yang menjadi faktor? Yang ke-5 adalah disebabkan oleh apa dia? Adalah reputasi organisation. So in here we have to understand safety is also about the reputation of organisation yang kita kena protect. Reputation organisation yang kita kena jaga supaya ianya tidak terpalit dengan accident dan kemalangan. Okay. Dan ke-4, kenapa kita perlu safety and health? Selain daripada undang-undang dan reputation organisation, dia juga adalah melibatkan prevention of loss. So that's why prevention of loss juga memberi maklumat dan juga information yang penting untuk kita pastikan safety and health di tempat kerja dengan lebih baik. Okay. Next, yang ke-3. Apa juga yang kenapa perlunya safety and health? Kenapa perlunya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja? So this one you kena share juga bahawa yang ke-3 adalah berkaitan dengan sihat dan selamat, orang akan bekerja dengan lebih baik. Nah, orang boleh bekerja secara optimize. Orang boleh memberi result yang lebih bagus. Itu kita kena faham. Dan seterusnya, yang ke-2. Safety and health juga adalah menjadi symbol of civilization. Kerana apa? Suatu negara, suatu bangsa, sesuatu organisation yang civilized, yang saling menghormati hak pekerja dan majikan, dia akan respect and comply dengan safety and health. Okay? Dan last but not least also, macam mana saya selalu kongsikan, safety and health is also a symbol of love ataupun tanda kasih sayang pekerja kepada organisation, organisation kepada pekerja dan juga kepada pekerjaan yang kita lakukan. So that's why kita kena faham maknanya in here, selain daripada legal, ada lagi faktor-faktor lain yang memastikan keperluan safety and health di tempat kerja. Okay? So therefore, this particular requirement, anda boleh kongsikan. Suatu anda punya toolbox, anda boleh kongsikan waktu safety committee meeting, anda boleh kongsikan juga waktu anda buat induction, nah? Supaya the why dalam safety itu bukan hanya terikat hanya pada legal. You boleh juga kaitkan dengan perkara-perkara lain yang menjadi faktor kenapa perlunya safety and health. Okay, so dengan itu, anda akan ada lebih banyak modal, anda akan boleh explain dengan lebih banyak why organisation need safety and health, why the employer kena ada safety and health dan kenapa employee kena maintain dia punya safety and health. It is beyond and also more than only legal. Dah? So that's why bila kita berhujah, mana kita ada tambahan bullet selain only legal, legal, legal. Dan kita kena tengok juga siapa yang kita temui, siapa yang kita berinteraksi. Kalau kata contohnya dengan finance manager, we are talking about apa dia? Prevention of loss. Loss apa? Loss of money, loss of time. Betul? All that particular part. Kalau you talking about top management, we are looking at reputation organisation, we talk about civilization, betul? Different auditee, different person yang you engage, you gunakan why yang berbeza. Then it will touch more base. Dan apa? Setiap orang ada why yang berbeza. Dan bila kita synchronize dengan why dia, dia akan lebih accepted untuk menerima perubahan dalam safety. Okay? Dan macam mana saya selalu bagi tahu, safety is not only about SOP. Safety is not only about procedure. Safety is a journey to develop culture. Dan bila culture itu terbentuk, dia akan terbentuk dan embedded inside of the people and the organization. Okay, so that's why dapatkan buku ni. Siapa yang dah dapat, bagi tahu saya dah dapat. Siapa yang belum dapat, tolong bagi tahu belum dapat lagi dan kita akan forward pada anda supaya anda boleh berkongsi dan seterusnya baca dan manfaat dan gunakan buku ni dan ilmu yang ada kat sini untuk anda beri manfaat kepada safety committee anda, kepada teknik anda sampaikan briefing, induction dan juga toolbox anda supaya mereka faham safety and health is more than only legal.
Okay, so stay safe, stay healthy, stay excellent. Okay, so see you tomorrow night. Dan kita akan kupas lagi what is the five pillar and bagaimana sebagai safety practitioner kita boleh bantu tempat kita kerja kita supaya sehat dan selamat. Okay, so stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, so jumpa lagi. Okay, bye.